in there. Halo Sobat GM, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya. Masih bersama Anin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia. So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Garuda Muda. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya. Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda. Rupanya Korea Selatan pernah melakukan kegiatan mata-mata ke kamar hotel delegasi Indonesia saat hendak membeli jet tempur T-50 Golden Eagle pada 2011 lalu. Pembelian jet tempur dari Korsel ini untuk mengganti armada pesawat latih Hawk 108 yang dipensiunkan Indonesia, guys. Namun saat delegasi Indonesia menginap di sebuah hotel, agen intelijen Korsel terekam kamera mengobok-obok kapal tersebut untuk berusaha mengetahui sikap Jakarta mengenai T-50. Hal itu memang harus dilakukan Korsel karena dengan terjualnya T-50 pertama kali ke Indonesia, maka membuka peluang pasar penjualan alutsista lainnya ke luar negeri, guys. Prediksi yang benar karena setelah T-50 terjual ke Indonesia, Thailand dan Filipina ikutan membeli. Kemudian ada Malaysia yang saat ini getol ingin memiliki T-50 sesegera mungkin. Biasanya setelah sukses menerbangkan T-50, pilot tempur akan berlanjut menerbangkan F-16 atau Su-27 atau 30. Karena di dalam hierarki TNI Angkatan Udara, jenjang pilot tempur memang harus demikian. Pendidikan dasar dengan pesawat propeller atau capung, lanjut ke pesawat latih dan kemudian mengoperasikan jet tempur, pesawat angkut atau helikopter.